Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ngomong-ngomong, kalian udah tahu belum 17 April nanti mau milih siapa? Nih, ada saran dari kami. Kalau kita sih pilih PKS. Kalau lo? Kalau presiden sih kita Prabowo. Pakai PKS lah. Spin Ferry, Skomos Lenin. Ich habe PKS gewählt, in Inneren bin ich von Anfang an von der Gründe und seid dabei, sind vernünftig, keine Korruption. Dankeschön, Assalamualaikum, was habt ihr gewählt? Lo pilih PKS, negoit? Hanya PKS yang selalu tanggap bencana, karena kadernya ada di mana-mana, dari kelurahan sampai luar negeri, termasuk kita. Karena itu, tanggal 17 April kita pilih PKS. Nomor 8! Hore! PKS itu partai dakwah yang milenial banget. Akun sosial medianya ada Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, semua deh ada. Milenial, pilih PKS yuk! Nomor 8! Tapi kita harus pilih PKS nih. Oh iya, karena PKS itu partai yang paling minim korupsinya. Kita pilih PKS. Halo? Kita pilih PKS. Ninia, Mama, Apa, Ama, Kare, Karabai, Sumando, Urang Sekampung, Sadolahnyo, Beko, tanggal 17 April. Jangan lupa tuh, wah pilih PKS. Nah, jangan lupa tuh, pilih ya PKS. Batu lagi ke 7. Ya, pokoknya kita orang semua pilih nomor 8, PKS. Jangan lupa. Jangan lupa. Pilih mana? Pilih PKS, oke?